Thank you Kembali di ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang saya kira memiliki sejarah ya sebagai kepala lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang terakhir dan juga kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang pertama. Selamat siang Pak Laksana, Laksana Trihandoko. Ya, Pak. ya selamat siang Mas Budi. Saya pakai lagi karena Bapak pakai.

Pak Andoko ini memimpin ya. lembaga baru ya. ya, yang sebenarnya lembaga sudah terbentuk tapi baru organisasinya terbentuk ya. sekarang gitu. Ya. Nah, ini sebulan apa Pak yang yang sudah dilewati ya, kalau boleh diceritakan? Ya, jadi kalau sebulan ini ya kita fokus untuk sesuai target yang diarahkan oleh Presiden ya, ya, ya. gitu dan memang menjadi tujuan utama pembentukan lembaga hmm. baru ini, PRIN ini, yaitu konsolidasi. Hmm konsolidasi uh, sumber daya riset dan inovasi kita hmm. yang selama ini dikuasai atau di bawah pemerintah hmm. ya artinya ya lembaga riset pemerintah gitu hmm. ya jadi yang akan kita apa konsolidasikan baik dari sisi sdm nya hmm. anggarannya maupun infrastrukturnya hmm. gitu nah bulan-bulan ini minggu-minggu ini kita <coughs> apa fokus untuk penyelesaian itu penyelesaian. ya hmm. ya gitu oke okay nanti kita akan bercerita tentang ya. konsolidasi. Saya pengen uh, tahu ceritanya nih Pak Andoko, kan penunjukannya ya. sebagai kepala brin ini gimana ini kan? Ya kalau saya saya tahunya kan sehari sebelum dilantik saya dipanggil. Nah, tahu formalnya ya Pak ya? Ya memang itu yang saya tahu. Ya Oke. ya gitu. Kalau informalnya saya nggak tahu. Kan. <laughs> Di media aja itu keluar ya, macam-macam ya. kan ya. ya nah. Termasuk tempo kali ya. ya. Kayaknya udah beberapa bulan yang lalu pelaksana trihandal coach gitu. Calon, gitu. Calon, gitu, tapi kan calon, calon. ya siapa aja <laughs> boleh jadi calon kan. <laughs> ya saya cuek aja waktu ya, itu. Gitu. <laughs> jadi gimana proses ininya penunjukannya? Ya kalau saya saya ter, apa diinformasikan dari Pak Pratek dari hmm. Pak Seknek, kemudian dipanggil oleh Pak Presiden sehari sebelum pelantikan itu hari Selasa sih ingat ya. saya ya. Hmm. Gitu. Ya kemudian disampaikan bahwa saya ditugaskan untuk memimpin print hmm. gitu dan besok pelantikannya gitu. Jadi waktu itu pun saya juga belum tahu ya, memang mau dilantik kapan dan sebagainya. Jadi di gitu. Pak Presiden. Iya, hmm. gitu. Ya. Kalau komunikasi dengan Pak Presiden sendiri apa yang beliau ingin inginkan? Iya, jadi ya banyak hal yang disampaikan, tapi intinya adalah bahwa eh, apa Tugas yang saya harus lakukan terkait dengan BRIN, yaitu tadi yang pertama konsolidasi lembaga riset pemerintah, kemudian ya, kita gimana dengan sumber daya yang sudah terkonsolidasi itu bisa menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih bagus lah ya, untuk semua orang, tidak hanya untuk peneliti riset di BRIN loh ya, gitu, untuk semua orang, khususnya untuk industri gitu, karena apa, karena kita ingin apa fondasi ekonomi kita ke depan itu basisnya adalah ada nilai tambah hmm. dari kekayaan sumber daya alam lokal, keanekaragaman hayati, nilai tambah yang tinggi hmm. ya kan yang bisa jadi fondasi ekonomi ke depan yang lebih kuat. Hmm. Dan itu tentu perlu riset dan inovasi ya, perlu IPTEK lah ya hmm. untuk membuat nilai tambah itu hmm. gitu. Intinya sih itu jadi, dan secara itu spesifik itu, industri ya, Pak ya. Uh, industri itu maksudnya secara luas ya. Hmm. Jadi karena kan ekonomi itu siapa sih yang menopang ekonomi? Hmm. Ya apa sih uh, pelaku usaha kan? Hmm. Gitu. Apakah industri itu kan bisa jasa, bisa juga barang, apapun ya. Hmm. Gitu. Pelaku usaha intinya ya, hmm. bukan pemerintah loh ya. Hmm. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mensupport men mereka gitu ya? Hmm. Hmm. Dan menurut saya ya itu tugas pemerintah hmm. gitu ya. Hmm. Kan pemerintah dibayar oleh teman-teman termasuk Mas Budi kan gitu ya dari pajak ya. Ya itu kan kita kembalikan kalau Bu Risma mengembalikan ke masyarakat miskin misalnya ya yang kurang mampu. Ya, kalau kami ya kalau kami partner kami itu ya pasti industri karena yang membutuhkan apa? riset dan inovasi itu kan eh, pelaku usaha ya. Gitu supaya dia bisa tuh, membuat apa? Produk yang memiliki diferensiasi, hmm. yang memiliki nilai tambah yang tinggi, ya kan, sehingga bisa kompetisi, bisa terjual, ya kan, otomatis kita secara ekonomi lebih baik kan begitu. Iya. Ini ya. kan berarti menggabungkan BBPT, ya, 8 kemudian LIPI, satu ya. lagi Katan ya. Ya, batang. Ya. ya. Itu itu Badan. tahap pertama. Nah. Itu tahap pertama karena sesuai uh, amanat dari Perpres itu hmm. kita harus mengkonsolidasikan seluruh lembaga riset di semua kementerian bukan. Iya, iya. Ya. Nah, bagaimana mekanisme dan tahapannya hmm. itu masalah yang berbeda, hmm. ya. Gitu. Karena itu tahap pertama ini kita fokus ke uh, yang besar-besar dulu. Hmm. Yang jelas Kemenristeknya risetnya sendiri Ya kan, yang sebelumnya Kemenristek, kemudian LIPI, Patan, BWT, 8. Mm. ditambah kemudian akan ada beberapa yang kecil-kecil mm. yang mungkin juga, juga sudah akan masuk di tahap pertama ini, mm. gitu. Misalnya uh, <coughs> unit riset di PIG, mm. Badan Informasi Geospasial, kemudian ada Arkenas yang di Kemdikbud, misalnya, mm. ya, gitu. Nah ini kita semua berproses kita jalankan paralel ini. Karena tahap pertama ini aja udah gede, ya, ya, ya. gede loh mas. Iya, kita ya. ya, gitu. hampir melibatkan 12.000 karyawan. karyawan ya. 12.000 ya? Hanya yang 12.000. Baru, baru ya, tahap ya. pertama ya. ya Tahap kedua kita pengennya ya akhir tahun. Eh, gambaran saya sih kalau bisa kita mulai akhir tahun ya mm -hmm. apa, prosesnya, sehingga bisa dieksekusi tahun depan gitu mm -hmm. misalnya ya, ya, ya. gitu. Ini ini hasil akhirnya nanti akan seperti apa nih Pak Brin ini kalau sudah mm. tahap awal yang besar-besar yeah. terus yeah. yang digabungkan dengan yang yeah. lain. Yeah. Yeah. Ya. Yeah. Jadi intinya gini, kita kan harus kembali. Mengapa sih harus bikin print kan begitu ya? Mm. Gitu. Jadi kalau lembaga apa? Eh sorry, kalau negara ya negara yang maju secara ekonomi dan sebagainya, seorang tahu itu pasti risetnya kuat, mm. ya kan? Mm. Gitu karena ekonomi yang nilai tambahnya tinggi itu yang memang berbasis riset gitu ya. R&D-nya kuat. Gitu. Persis, R&D-nya kuat. Siapapun itu negara itu ya. Nah, di kita riset itu sebenarnya cukup gede. Gitu ya, cukup gede. Masalahnya gede itu kalau di total ya. Masalahnya kan <tuh> gede itu dominan oleh pemerintah. So, sayangnya berapa sih kalau dalam perusahaan? ya jadi kalau kita lihat tadi dari apa SDM SDM kita cukup gede ya hmm. SDM periset itu ada 1071 per sejuta penduduk hmm. kita itu ya itu lebih gede dari Thailand loh ya oh ya iya meskipun berapa? lebih rendah dari Malaysia ranking berapa kita kalau wah ya? kalau rankingnya secara dunia saya ranking kurang di Asia kalau di Asia Tenggara ya mungkin sekitar ranking hmm. 2 3 ya. 23, okay. ya tapi maksudnya itu sudah cukup gede hmm. gitu ya Kemudian anggaran, anggaran tuh kalau yang terakhir tuh 37 triliun total ya, da e e, gitu belanja litbang nasional total, gitu. Kemudian kalau infrastruktur kalau di total juga gede juga ya, gitu. Tetapi e semua kan seperti merasa kurang nih, karena itu banyak komplain kan kalau di media ya. Oh saya nggak punya ini situ itu nggak punya apa gitu ya. Kayak sarung pak katanya kalau dinaikin bawahnya kelihatan kalau di agak sedih gitu. Cing, apa tanggung? Tanggung. Ya itu karena apa? Karena disebar kemana-mana hmm. gitu loh ya. Hmm. Nah problemnya yang kedua ya itu terkait dengan yang saya sebut sebagai critical mass. Hmm. Critical mass-nya terlalu rendah. Hmm. Yang kedua ini pemerintah dominan. Padahal kalau di banyak negara itu harusnya swasta yang dominan. Oh ya. Oh iya, hmm. gitu. Makanya kalau belanja litbang nasional standar UNESCO itu satu persen katakanlah ya hmm. dari PDB 80 persen itu harus swasta. Hmm. Pemerintah itu hanya seperlima, hanya 20 persen. Swasta yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang ada R. Apa saja, itu. iya. Masukin ke situ. Iya, persis oh. gitu. Nah di kita kebalik pemerintah itu 80 persen gitu loh ya. Gitu. padahal justru swasta itu yang penting karena swasta itu yang menopang perekonomian dan dinamika riset yang tinggi itu justru dari situ karena kan mereka langsung bersentuhan dengan problem ya kan wah, harus bikin produk yang lebih baru, wah, harus ini, wah di sana dikomplain harus diubah lagi kan begitu ya kan kalau lembaga riset pemerintah itu kalau umumnya di negara yang maju ya yang besar itu memang riset riset yang sifatnya itu sangat advance berbeda besar yang apa kontribusi realnya belum belum terlihat di, di apa dalam waktu jangka pendek misalnya ya gitu Nah itu it, itulah problem kita gitu Nah jadi mengapa swasta susah masuk ke riset ya karena R&D itu high cost okay. tapi hasil belum tentu. <laughs> Artinya high cost, high risk. Bisa, bisa, berhasil, bisa tidak ya yeah. Iya, yeah, yeah. 80 persen nggak berhasil. Ya. Mm -hmm. ya, yeah, itulah dunia riset ya. R&D kan begitu gitu ya. Sebenarnya sama juga kan dengan teman-teman <coughs> saat ini pelaku usaha. Kalau mendevelop produk, punya 10 kandidat produk, laku dua aja sudah. Wow, udah alhamdulillah banget gitu ya. ya. Yeah, yeah. yeah, gitu loh. R&D itu kan seperti itu sebenarnya ya gitu, nah jadi disitulah justru pemerintah harus masuk hmm. untuk yang high cost high risk itu kan pemerintah harus masuk ya, gitu yang belum secara ekonomis mungkin belum berkata, persis, ya. persis, persis disitulah itu peranan kami Brin. Hmm. nah sehingga itulah kenapa kita harus mengkonsolidasi hmm. sumber daya yang ada apapun itu hmm. kita konsolidasi supaya kita bisa jadi enabler swasta masuk ke R&D. Hmm. gitu. Hmm caranya gimana? Ya caranya sesimpel yang saya buat di Lipi ya 4 tahun terakhir. Udah kita bikin aja yang kita punya itu jadi open platform kan. Hmm. Seperti teman-teman di Tempo bikin co-working space, kalau kita bikin co-research space. Hmm. Oh yeah. ya. G gimana? Ya. Ya, begitu, co-research yeah. space, ya. Yeah. Jadi kayak free apa namanya <tuh> yang yeah. crowd sourcing gitu ya kalau dia... Persis. kita kan sudah punya SDM. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, SDM yang relatif unggul. Hmm kita punya infrastruktur lab-labnya hmm. ya kan. Udah monggo silakan dipakai. Kan begitu saja. Gitu ya. Jadi jadi itu bisa menekan biaya riset di Persis investasi dia tidak perlu lakukan, dia cukup bawa problem dan bawa bahan. kan lebih. Kalau dilipisori dilakukan ya sudah lakukan beberapa tahun terakhir ini ya. Apa misalnya riset yang bisa <tuh> gitu. berhasil dengan Mekanisme itu, ya, misalnya, kalau yang terakhir itu yang ventilator high-fancy, yang untuk COVID itu, hmm. ya kan, hmm. itu pertama yang masuk itu PT Gerling. PT hmm. Gerling itu, eh, apa distributor alat kesehatan? Hmm. Perusahaan di Bandung, bukan perusahaan di Jabodetabek, ya, perusahaan di Bandung hmm. gitu. Kemudian dia dengan teman-teman LIPI Bandung, ya kan, yang teman-teman itu nggak pernah juga ngurusin ventilator, ya, dia orang-orang mikroelektronik biasa gitu, ya. Hmm. Tapi karena ini pak problem, ya udah kumpul-kumpul-kumpul kita diskusi-diskusi. Ada cobalah kita bikin. Gitu. Berhasil. Iya berhasil. Dan itu sepemahaman saya itu satu-satunya yang terjual dengan baik. Hmm. Justru karena ada keterlibatan industri sejak awal. Hmm gitu. Jadi bukan mau-maunya kita ya. Mm. Kalau periset kan mau-maunya sih, oh menurut saya sudah oke. Okay. Jadi bisa <tuh> dilihat kayak link and match kalau di pendidikan ya, Pak ya. Persis. Ada kebutuhan. Persis. Diputup ya, reset, ya. Di... ya, persis. Inilah link and match, inilah hilirisasi yang sebenarnya. Mm. Jadi bukan uh, hilirisasi itu bukan linear mm. Apa? Ada penyedia teknologi, kemudian ada pemakai, tidak begitu. Mm. Kita bikin teknologi terus kita tawar-tawarkan di dunia kan nggak begitu. Mm apa e, dunia real ya di berbagai negara lain itu kan nggak begitu. Hmm. Yang terjadi itu kolaborasi itu kan manusia, hmm. bukan institusi loh ya. Yeah. Gitu. Jadi makanya kita harus bikin platform di mana manusia-manusia itu bisa bergabung, ketemu, berinteraksi, gitu. Hmm. Ya kan, meskipun sebidang kalau nggak cocok hmm. Ya nggak akan jalan ya, nggak kan jadi. apapun itu ya kan ya, ya. karena manusia karena ini proses kreatif proses kreatif itu kan di manusia ya. bukan di institusinya. Pak ya, ya. Pak gitu. pa, pa, jadi ini sebenarnya eh, ini mohon koreksi hmm. yang salah ya ini kayak mempersempit nggak sih jadi kalau hmm. dulu itu orang bisa yaudah, eh, seluas mungkin dibuka kreativitas penelitian ya. sekarang disempitkan menjadi harus ada industri harus ada yang user yang siap memakai itu hmm. ini. Sepasih ya, ya, atau seperti apa? Tidak seperti itu juga. Hmm. Jadi kita itu kita bebaskan setiap orang, setiap riset ya, hmm. itu melakukan apa saja. Hmm. Gitu. Hmm. Mau dia mau riset hulu kayak mau riset hilir kayak mau riset apa saja terserah. Hmm. Yang penting itu adalah jadi. Hmm. Kita itu yang problem, kita sibuk ini harus ini harus hilir, ini nggak boleh hulu, ini gimana gimana. Padahal yang penting riset itu harus jadi. Hmm. Gitu. Yeah, yeah. Nah, jadi itu siapa yang menilai? Jadi itu yang menilai itu adalah pihak ketiga, bukan self claim, bukan klaimnya dirinya sendiri. Riset itu enggak ada orang klaim dirinya sendiri, kan? Hmm. Gitu harus yang istilah istilahnya, lakukan tepat guna, gitu ya. Kalau enggak, kalau... enggak harus ada peer reviewnya. Oh, gitu misalnya nih, kalau riset di hulu, dia di apa? <coughs> kalau dia bilang, "Uh, oh, riset saya bagus." itu bukan dia yang harus bilang saja bagus. Riset dia bagus itu karena mampu dipublish di jurnal yang hmm. sangat bereputasi. Hmm. Yang menilai itu kan komunitas sejawat dia, yeah, yeah. peer reviewnya. Hmm. Nah, sama juga dengan yang dihilir. Hmm. Ya kan? Oh ini riset saya ini sangat bermanfaat, bisa diaplikasikan. Bukan dia yang harus ngomong gitu, yang harus ngomong itu industri. Hmm gitu kayak PT Gerling itu, hmm. jadi saya kasih tahu teman-teman itu risetnya aja hampir 3-4 bulan, ya gitu. <tuh> Tapi setelah selesai riset antara petik, itu masih diajar lagi tiga bulan hmm. oleh PT Gerling. Oh itu nggak bisa begitu, harus begini. E oh kalau gitu saya nggak bisa jualan. Oh itu nggak. Gitu ya. User friendly persis. Hmm. Jadi itu sama dengan yang orang bikin jurnal tadi hmm. peer reviewnya itu. Industri itu ada berperan sebagai peer review, hmm. gitu. Ya, ya. Jadi it, itu sebabnya ini apa keterlibatan mereka itu penting kalau yang di hilir ya, ya, ya. yang sudah lebih ke hilir itu begitu. Okay. <tuh> Balik ke yang konsolidasi tadi kan Pak Andoko bilang ini ada sekian lembaga yang nantinya akan disatukan. Ya. Sebenarnya kalau secara angka cukup besar ya, ya. 37 triliun. Nah, ketika digabungkan, apakah bisa? Ya, Presiden, narik aja 26 triliun sih. Oh, totalnya jadi 26. Ya, yang dikonsolidasi. Cuman ah. saya pun masih nawar 26 triliun gitu. <laughs> harus <laughs> bertahap lah, kegedean. Ya, bukan, harus bertahap dong. Kenapa kan, Pak, Pak, Pak Jokowi menyebut uh. angka 26 itu apa dasarnya? Ya, waktu itu yang studi di awal tahun 2017an itu memang sekitar itu. Hmm. Gitu. kemudian kan banyak balitbang berubah juga kan, hmm. ada yang ditutup dan sebagainya gitu ya. Jadi hmm. tapi kalau saya tahap pertama ini ya bisa Rp7 triliunan itu sudah bagus lah. Peng peng efisiensinya Enggak, oh. eh, yang kita konsolidasi oh. itu saja sudah bisa ada efisiensi yang cukup besar ya oh. dari proses konsolidasi itu. Oke okay, tujuh triliun. Ya. Eh, jadi eh, e ini sama kayak perusahaan lah Mas Budi. Merge gitu ya? Ya kalau punya perusahaan banyak, ya ada saat dimana kita harus punya perusahaan banyak nya kan, hmm. tapi ada saat di mana perusahaan banyak itu jadi beban, kita hmm. nggak ya? Berat ya, ada fixed cost dan segala. Iya 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 iya, ya kan POD-nya aja berapa orang kan, nanti kan begitu ya. Kalau <laughs> kalau itu dikonsolidasikan hmm. kayak model Pak Eric di BUMN, ya kan, hmm. kan itu langsung ramping. Jadi ya, menarik nih, menarik. Ya sebenarnya sama saja, ya, dunia ada, riset itu sama kayak perusahaan. Kalau dari ya. yang perusahaan <tuh> Pak Ando bilang, berarti nanti akan hmm. ada semacam penghilangan jabatan jabatan ya otomatis, otomatis. iya otomatis. Gitu. otomatis saya tidak sembunyikan itu hmm. itu pasti terjadi dan semua teman-teman sudah saya sampaikan dan semua harus siap hmm. ya karena itu kita bikin nanti seleksi terbuka yang fair hmm. gitu ya ya jadi, jadi itu nanti statusnya apa ya pak kayak misalnya DPP uh, pan uh, BPP yeah. itu nanti jadi unit sendiri kalau kalau logistik yeah. perusahaan kan ini kayak semacam Anak perusahaan gitu, atau, atau, Betul. Belum jadi belanja. tadinya kan eh, badan usaha, badan usaha, perusahaan-perusahaan sendiri kan, hmm. kemudian ini kan di holding hmm. dalam BRIN, hmm. ya kan? Nah, <tuh> yang kita pertahankan itu adalah tugas dan fungsinya dia, karena tidak ada tugas dan fungsi dia itu yang akan hilang, hmm. karena itu memang perlu, ya kan? Kita tetap perlu eh, terkait nuklir, kita tetap perlu terkait antariksa, ya kan? Dan kita perlu uh, otoritas ilmiah yang biasa ada di LIPI dan seterusnya. Hmm. Gitu tugas fungsi itu kita pertahankan. Hmm. Tetapi entitasnya hmm. yang kita konsolidasikan. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau bicara perusahaan, oh tetap ada perusahaan Koran Tempo, hmm. ada yang Majalah Tempo, ada yang Tempo Digital, hmm. ya kan? Hmm. Itu kan nggak dihilangkan. Hmm ya kan? Hmm. Karena dia punya segmen sendiri-sendiri, ya. ada kebutuhannya sendiri-sendiri. Hmm. Itu kita pertahankan, gitu. Hmm. tetapi entitas sebagai badan usahanya yang kita konsolidasikan. Okay, jadi, kan, kita gitu ya? Ke kepala BRIN semua, iya, gitu. Sehingga, kita uh, <tuh> kalau bicara holding, tadinya holding ini cuma punya ekuitas satu rupiah, satu rupiah, satu rupiah, karena dikonsolidasikan, jadi tiga rupiah. Hmm sehingga punya purchasing power lebih bagus kan, hmm. ya kan? Ya, ya. gitu kita bisa bangun apa saja, hmm. gitu ya misalnya kita mau bangun iradiator, e mau bangun menyelesaikan observer, apa, observatorium antariksa di Kupang, setahun juga bisa selesai, gitu. Dulu nggak saya selesai karena lapan sendirian, hmm. ya kan? Dengan sumber daya yang sangat terbatas itu gitu kalau sekarang kan dikonsolidasikan yang pertama tentu kita bisa melakukan efisiensi dari sisi dukungannya kan hmm. ya kan hmm. administrasi dan sebagainya kan pasti efisien ya ditarik ke satu lupanya. iya pengelolaan infrastruktur juga efisien hmm. karena di, ya kan saya melihara dua kapal riset sama empat kapal riset itu biayanya sama. Hmm gitu ya. <laughs> Dulu terpecah. iya, kira-kira begitu juga. Itu kan yang terjadi seperti itu, hmm. ya kan? Ya, ya. Gitu sehingga kita punya purchasing power meskipun dengan uang yang kalau ditotal ya sama aja dengan sebelumnya, gitu ya. Hmm. Gitu, tapi purchasing powernya berbeda. Hmm. Itu nanti akan melelang itu untuk apa, Pak? Jabatan apa? Ya semua, uh, semua. Jadi masing-masing punya leaders juga nantinya. ya. Yang... Ya itu kita akan bentuk yang namanya organisasi riset. Hmm. Ya, jadi yang apa sebentuknya itu lebih non struktural, hmm. gitu. Jadi sangat apa <tuh> eh, tidak tidak kaku, hmm. tidak birokratis, gitu ya. Jadi sangat ramping dan tipis hierarkinya hmm. tidak tidak panjang, gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi apa kita harapkan malah lebih lincah. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi itu kapan Pak akan mulai dilakukan? Ya ini bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Ya. gitu. Karena kita ingin semua start 1 Januari sudah bisa full ya dengan tahun anggaran baru sudah bisa full ya kita pengennya bulan-bulan ini sudah selesai gitu. Hmm. Jadi eh, apa baik dari sisi SDM-nya, infrastruktur, aset ya dan anggarannya. Kalau anggaran sekarang sudah kita sudah selesai kita konsolidasi sebenarnya sudah kita hmm. apa eh, apa namanya? jadikan satu tinggal nanti dengan DPR kita sudah jadi satu sudah ya Iya. ada penolakan nggak sih Pak dari tadi ya Pak Beminat -beminat ya pasti ada barangkali ya. Kan. ya tapi ya mau gimana hmm. ya gitu apa bentuk penolakan itu yang Bapak lihat? Wah oh, saya nggak tahu ya hmm. karena saya nggak nanya juga kan pasti ada katanya Eh? oh iya, tapi kan saya enggak nanya. <laughs> <laughs> lah ngapain ditanya? Ya, ya. Karena kan kita SN ya, hmm. gitu. Saya dengar, Waktu, ada yang, uh, saya dengar ada yang buying time. Uh, ingin, uh, ya, ya kenapa kenapa bisa paling time? Hmm. Kalau saya lakukan yang enggak ada paling time. Ya bisa ya. Hmm. Hmm. Gitu karena dengan perpres itu kita semua sudah tidak ada. Hmm. Secara legal loh ya. Iya, ya. ya, tidak ada. Okay. Jadi apa? dan itu juga waktu saya jadi kepala LIPI saya juga sudah siapkan dari tahun lalu saya sudah siapkan ya hmm. ke, ke Pak Menristek ya ini LIPI sudah saya serahkan termasuk jabatan saya sebagai kepala LIPI kita sudah siapkan jadi kalau kita dilantik pemberhentian balik ke peneliti pun saya sudah siapkan semua kepres-kepresnya hmm. kalau buat saya tugas pimpinan itu ya yeah, ya yeah. ya yeah, gitu kan kita ASN hmm. sudah ada perpresnya kok mau ngapain ya yeah, ya yeah ya kan? Ya. ya, boleh, tidak suka itu wajar ya, terserah ya. So juga kepala kita akhir loh ya Mas ya, sedih eh, juga sebenarnya. Air, ya. Ya. <laughs> <laughs> tapi ya, sobat gitu loh ya. Iya, ya. -ya. -ya, kan apa? E saya melihat sisi yang lain bahwa memang e sejak saya pulang, saya dulu di juga diaspora ya, sejak pulang saya melihat ini problem memang. Sejak dulu ya. Diaspora gitu. Jepang ya Pak ya. Saya dulu keliling, saya sekolahnya aja di Jepang, tapi oh. kerjanya kan saya di Berbagai negara lain ya di Eropa, khususnya hmm, gitu. Jadi, <tuh> apa saya melihat ini? Oh ini memang problem besar gitu. Dan itu yang saya yakini sampai sekarang, ya Pak. Ini memang problem dan harus diselesaikan. Dan itu yang saya lakukan di LIPI juga gitu ya. Di LIPI kan, saya melakukan hal yang kurang lebih sama. ya memang persis sama ya hmm. gitu karena LIPI kan yang paling besar ya dan problemnya sebenarnya sama juga <laughs> gitu di LIPI itu kan miniatur problem riset Indonesia <laughs> ini menarik jadi semua semua best practices yang sudah kita lakukan di LIPI empat tahun terakhir itulah yang saya extend aja ke sini ya, ya. jadi ketika itu. ketika hmm. pak anda pulang sebagai diaspora di ya. di <tuh>. LIPI melihat problem yang sama waktu itu apa, -apa yang dilakukan Pak Andoko? yang mungkin bisa juga ditiru di sini kan bisa dilakukan di sini gitu. uh, ma ma maksudnya waktu saya pulang ya waktu pulang kan melihat problemnya yeah, yeah, kurang lebih yeah. sama dengan sekarang nah waktu yeah. itu apa yang Pak Pak lakukan saya nggak melakukan apa-apa hmm. karena bukan urusan saya kalau oh. saya begitu iya kan saya peneliti biasa oke okay. iya ma maksud setelah memimpin ya oh ya. iya ya, begitu saya memimpin ya saya langsung lakukan apa yang sudah saya pikirkan selama itu Ya kan, ya apa yang saya lakukan ini kan, kalau di Libya sama kan konsolidasi, karena tadinya semua kepencar pencar juga di 40 kotak gitu ya, betul saya jadikan satu, mm -hmm. ya kan? Ada demo juga pak kalau masalahnya? ya dua ribu ya awal-awal ya, yeah. mm -hmm. ya itu resiko, oh. iya, gitu, ya tapi saya saya nggak terlalu ambil pusing sih, bukan nggak ambil pusing, maksudnya saya uh, Melihat itu hal yang wajar, karena mereka kan belum paham. ya kan gitu? Masalahnya tidak banyak periset juga yang memahami problem riset di Indonesia. Gitu karena kan mereka tidak punya, mungkin, mungkin ya tidak punya apa ini namanya, pembanding ya. Gitu, iya. Kalau saya dulu, karena saya punya kesempatan begitu, jadi saya tahu gitu ya gitu kan itu tidak bisa hanya karena sudah pernah sekolah di luar terus bisa tahu itu kan nggak begitu setidaknya di luarnya harus sampai di level sedikit masuk manajemen lah ya. Ya, ya, ya baru paham gitu ya, ya. <laughs> gitu kalau cuman pernah jadi mahasiswa kan nggak paham ya masalah-masalah begitu jadi ya buat saya itu wajar kalau ada begitu ya hmm. gitu wajar lah yang ya, nggak apa-apa ya. itu bagian dari dinamika kan hmm. <laughs> tapi kan Oh, saya yakin sekarang teman-teman sudah mulai memahami kan. Hmm. Oh ya memang apa banyak hal yang memang kita keliru gitu lihat. Hmm. Gitu kan periset harus berani introspeksi ya. Hmm. Gitu hmm. salah boleh tapi nggak boleh bohong kan. Iya. Oh, ya. <laughs> <laughs> ya. Pak hmm. ini eh, kalau tadi enggak hmm. salah tangkap ini kan berarti nantinya ya ini fungsi mental, fungsional fungsional fungsional. Iya. Nah kalau dengan struktur yang seperti itu, apakah mungkin akan ada masalah dalam peleburan? Kan biasanya budayanya berbeda ya, nah, ya, antara ya. satu perusahaan satu ya, ya, ya. Itu dengan apa namanya model konsolidasi yang tadi bapak ya. Itu, ya. akan menghadapi yang seperti itu nggak? Uh, itu pasti ada. Pasti ada ya. ya pasti ada. Tetapi uh, dari pengalaman saya di Lipi kemarin itu Pak tidak 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 perlu lama. Tidak perlu lama tidak perlu lama. Selama memang kita implementasikan hmm. dengan apa total ya hmm. gitu hmm. nggak boleh setengah-setengah gitu makanya harus diimplementasikan dengan cepat dan total hmm. gitu ya risikonya memang ada mungkin ada sedikit dinamika lah ya ya, ya, ya tapi ya itu harga yang harus dibayar gitu ya hmm. gitu tapi tapi ya nggak masalah sih menurut saya ya hmm. gitu hmm. ya dan itu apa? Dan menurut saya, itu kan bagian dari tanggung jawab kita, ya, ya sebagai ya, pemimpin Ya, Pak. Karena kita, ya, sebagai, ya kalau nggak itu nggak perlu ada pimpinan, kan, ya, ya. gitu. Ya. Dan yang saya sampaikan, teman-teman, ya, kita kan, kita ini jangan lupa, loh, ya, kita ini kan hidup dari uang masyarakat, itu yang suka lupa, ya, gitu. Jadi, lembaga ini bukan milik kita, loh, ya. Kalau saya, saya balik, kita itu. Harus bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan numpang hidup di lembaga. Numpang hidup, istilahnya, numpang hidup lah, iya kan? Memang numpang hidup, kan? Hmm. Gitu kan? Namanya itu PNS ya, kan? Bukan PLS, bukan pegawai LIPI sipil, kan? <laughs> kan pegawai negeri sipil, iya <laughs> kan? Semua pasti tantangan perjanjian, saya bersedia ditempatkan dimanapun. Artinya, kita itu bukan memiliki lembaganya, kita hanya dititipkan. Di dalam lembar iya, ya, ya. gitu Kalau dalam proses konsolidasi ini, menurut Pak, Pak hmm. Anda kok paling sulit, apa Pak? Kurang lebih, kalau, kalau perkiraannya, Pak, 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 ya, yang sulit sulit itu begini. Kita uh, Begini kita kalau konsolidasi ya kan saya nggak milih-milih ya kan hmm. gitu ini kan konsolidasi Pak, saya kan Pak, bisa milih nggak bisa milih aset yang bagus, nggak bisa milih Sdm yang bagus saja, ya kan? gitu. Jadi pasti di situ ada akan ada proses adjustment, gitu. Karena kita tidak tidak bisa memilih hanya barang bagus, ya kan? Pak diterima. Iya, kita kan gelondongan. gitu. Itu sebabnya secara secara administratif konsolidasi ini tidak sulit, sama sekali tidak sulit gitu asal Kementerian Keuangan Oke okay. kita bersepakat Oke okay. mulai hari ini tut, selesai. di komputer selesai, selesai. Hmm. Iya karena ini menggabungkan aset saja hmm. gitu ya ini seperti financial engineering kalau di teman-teman bisnis Dada. ya hmm. Iya kan sebenarnya gitu Nah tapi kan kita tidak hanya begitu kan kita kan ada dunia realnya hmm. ya. gitu yeah, yeah. loh Nah tidak hanya di komputer maksudnya hmm. gitu Nah itulah tantangan berikutnya gitu? bagaimana meningkatkan critical mass di dalam. Gitu ya. Karena ini kan macam-macam. Di di pusat riset ini mungkin orang yang bagus sudah banyak. Ya kan? Kapasitas kompetensinya tinggi yang di sini masih perlu dibina di sini variasinya. Wah, banyak iya. Nah, itulah itu perjalanan detailnya itu berikutnya. Gitu. Dan saya pastikan saya akan masuk ke detail itu. Hmm. Ya, karena kalau kita tidak masuk detail, apa, persoalan itu tidak akan terselesaikan, hmm. gitu. Dan bisa apa ya, bukan mengganggu ya, tapi membuat apa jalannya nggak bisa cepat nanti, hmm. ya, gitu. Ini kan berarti Pak Andoko menghadapi beberapa hmm. lah ya. Pertama ada target dari Pak Jokowi ya. untuk tadi setidaknya angka lah ya 26 triliun. Hmm ada target untuk menjadikan apa namanya? BRIN ini sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan temuan-temuan untuk ya. industri Dan, tapi di di lain di, di dalamnya juga problem atau mungkin ya. uh, proses konsolidasinya juga masih oh iya iya nah, ya. 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 tapi saya percaya karena dengan apa uh, apa <tuh> dengan model best practices yang sudah kita lakukan di LIPI itu saya percaya itu kita sekarang bisa melakukan lebih baik lah ya hmm gitu karena kita kan sudah pengalaman ya, ya uh, pengalaman. gitu dengan kasus yang skalanya lebih kecil ya hmm. gitu jadi uh, itu sebabnya yang kita uh, apa sentralisasi itu ada administrasi dan infrastruktur. Hmm. itu pusat riset itu menjadi sangat slim dan dia jadi sangat cair karena pusat riset itu nanti nggak punya lab gitu ya dia hanya tahu ada lab yang tersedia yang dia bisa akses gitu nah ini ini akan memudahkan pusat riset itu untuk uh, tadi uh, upgrading gitu, jadi cross, ya karena dia bisa <tuh> apa dengan pusat riset lain itu jadi mudah ber, ber apa ya berkolaborasi, berinteraksi dan sebagainya. Hmm. Selama ini kenapa itu sulit? Hmm. Karena semua seolah-olah punya sendiri mas, hmm. gitu. Dia punya lab sendiri, punya itu sendiri. Terus kalau pusat riset sebelahnya mau pakai, oh ntar dulu <tuh. <tuh. kita masih makai banyak nih, banyak. nih. Nah, ya kan? Banyak Begitu banyak. tuh kita tarik semua. Dia pasti langsung luas itu. <laughs> Pengalaman saya kemarin begitu ya. Langsung semua itu nggak ada nggak ada barrier gitu Jadi bisa sesuai ininya aja apa kreativitas dia. Dan itu membuat Sdm itu jadi jauh lebih dinamis ya. gitu lebih termotivasi Kalau, ya. juga. Kalau hmm. tadi Pak Pak Andoko menyebut uh, ya proporsi suasana ya. cara yang bisa disebut masih timpang lah ya. ya. Ini gimana? Peta jalan yang menurut Pak? Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Kalau saya, simpelnya, apa? Ya, kita sebenarnya nggak perlu pakai konsep macam-macam lah ya. Kita pakai best practices negara yang sudah maju saja kan. Ya sudah. Kalau untuk kasus di Indonesia saat ini, ya dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, yang punya infrastruktur dan SDM yang relatif unggul itu hanya kita, ya kan? Kita. Hanya kita. Gitu. Nah, bagaimana intinya kan? Bagaimana swasta bisa masuk ke R&D, dengan investasi yang seminimal mungkin, sehingga risiko pun minimal. Hmm. Tapi dia bisa dapat manfaat seoptimal mungkin kan. Hmm. Nah, udah itu. Sebabnya kita buka, punya kita itu jadwal platform. Hmm. Ya, perlu SDM riset saya kasih. Kan sudah saya bayar. Hmm. Dengan menurut saya sangat layak saat ini ya, gitu, dari negara. Hmm. Nggak usah mikir gitu bawa problem aja. Kalau mau kerja bareng di lab kita silahkan. Kalau mau pinjam personel kita monggo. Ya. Di lipil itu sudah kita mungkinkan untuk meminjamkan SDM periset kita bahkan sampai dua tahun ya. Ke swasta. Ya ke swasta ke BUMN ke siapa saja. Hmm. Ya gitu. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Hmm. Untuk saat ini menurut saya itu yang yang apa yang menjadi solusi yang paling realistis gitu. Kalau di luar negeri, kenapa sih itu kok gampang gitu soalnya? Gitu ya. Jangan lihat saat ini, ya kan? Mereka itu sudah punya personal trust, ya. sudah berinteraksi. Itu sejak profesornya profesor yang saat ini kita lihat itu. Ya. Gitu. Orang kerja bareng itu nggak mungkin kalau nggak ada trust. Ya. di level orang ya, bukan nggak nggak perlu institusinya. Siapa yang perlu institusi? Ya, ya, ya. ya kan? Ya. Gitu dia teras bahwa Mas Budi cukup pintar untuk menyelesaikan problem yang saya bawa, itu nomor satu. Dia teras bahwa Mas Budi akan jadi kolaborator yang baik, nggak akan ngakalin, gitu lah ya. Kan, ya, ini karena masalah manusia ini, bukan masalah institusi. Ya. Gitu. Itu yang selama ini belum ada di Indonesia. Kita selalu institusi aja. Padahal riset itu manusia yang punya kreativitas manusia. Percuma kita pak institusinya. Kalau di situ tidak ada manusia kreatif yang senang, cocok ya secara personal kerja bareng sama kita gitu. Kemistrinya ya. Kemistrinya Iya, meskipun dia mungkin punya kapasitas kalau kemistri nggak dapat udahlah. Berantem melulu kan? Kayak main bola Persis, persis. Padahal It... kalau ini kan salah hmm. satu yang juga direncanakan atau diatur kan ada pembentukan dari daerah ya. Badan riset. Brida, brida ya. Ya, iya. ini nanti jika di bawah brin. Atau seperti Brida apa? itu Bukainya. tidak di bawah brin, tapi dia menjadi organ vertikal dari pemerintah daerah. Hmm. Tapi mereka dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya berkoordinasi dengan kami. Hmm. Gitu. Tapi itu sifatnya sangat luas. Hmm. Gitu. Jadi bisa tidak harus setiap daerah itu bentuk brida begitu tidak. Hmm. Gitu. Dia bisa taruh tugas dan fungsi berita itu dipaksa misalnya boleh hmm. gitu ya atau di atau balit bang diganti jadi berita boleh hmm. intinya yang kita inginkan itu adalah mereka itu jadi agen hmm. agen membawa problem daerah ke kami <laughs> hmm. atau membawa apa calon solusi hmm. atas problem daerah dari kami ke mereka gitu ini, ini bukan, karena kita kan bukan bukan organ apa bukan, apa namanya, instansi teritorial kan nggak kayak polisi yang, bawah, yang ya. iya, dan memang tidak perlu seperti itu. Ya, tidak ngapain kan? Iya, ya, karena kan riset itu riset material science di Indonesia ya cukup satu aja pusatnya, hmm. tapi yang benar gitu ya. Hmm. Nanti riset energi cukup satu, tapi yang benar gitu ya hmm. kan? Begitu ya, tapi bagaimana membawa ini ya kan ke daerah atau problem real di daerah bisa terbawa, bisa diketahui oleh teman-teman kita itu. Hmm. Itulah sebenarnya hmm. e, mengapa kita ingin ada brida di OJK kan. di, di itu ya. Iya, hmm. ya. ini enggak ini pak enggak, enggak seperti apa ya agak kontradiktif dengan hmm. dengan ide untuk mengkonsolidasikan biaya-biaya hmm. dan di hmm. dalam di dalam satu lembaga. Nah ini kan tidak tersebar lagi nih. Iya justru itu mereka kan tidak tidak harus melakukan riset. Hmm gitu mereka itu jadi seperti agen. Jadi apa tugasnya mereka? Kenapa? Ya itu tadi karena kan cuma membawa masalah. Iya di, 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 dia tidak harus periset di situ, hmm. gitu ya. Tidak harus peneliti yang ada di situ, tidak harus kan, hmm. gitu. Bisa siapa saja sebenarnya. Saya saya yang ya. teoritik nih hmm. pak ya. Kita boleh nggak peneliti hmm. di Brin itu meneliti big bang misalnya? Hmm. Katakanlah kalau kita seperti melihat di luar ya? Ya boleh aja. Panel itu kan melanggar pancasila ya. Kan? Kenapa? Sila pertama karena itu mungkin meruntuhkan ketuhanan gitu mungkin. Bu, ya? bu, oh bu. Ya tidak, justru itulah perlunya clearance etik. Oke. Okay. Ya kan, kalau tidak ada clearance etik, ya kan peneliti big bang kita hmm. itu bisa dibully masyarakat loh ya. Hmm. Kenapa, Pak? Karena Mas Budi tadi berpikir oh, begitu. Karena nggak pancasila itu? tadi. Ya? Karena nggak paham kan. Hmm. Kalau clearance etik itu kan yang melakukan clearance siapa? Kan pakar-pakar di bidang itu. Hmm. Ya kan, gitu. Dia dia. Persis. Kan dia tahu bahwa studi Big Bang itu nggak ada urusannya dengan masalah agama. Hmm. Ya kan, itu hanya eh, apa? Kita berupaya melihat fenomena hmm. alam yang ada, ya kan, dan apa? Mencari keterkaitannya. Hmm. Ya seperti dulu kalau bidang saya yang partikel Tuhan. Hmm. Ya kan, apa kita cari partikel Tuhan? Kan tidak. Hmm ya kan kita hanya punya fenomena di mana fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan teori yang kita sudah tahu gitu nah kemudian ada yang bikin teori bahwa kalau ada partikel Higgs itu itu akan bisa si Pak Higgs itu ya itu akan bisa menjelaskan fenomena itu nah itu yang kemudian dicari dan terbukti gitu ya misalnya gitu. Nah kalau tapi apakah itu kita ingin apa uh, keberadaan Tuhan kan nggak ada hubungannya, ya, ya. nggak ada saintis yang mencabar keberadaan Tuhan ya, ya. gitu karena itu bukan hal yang saintifik. Mm -hmm. Saintis itu hanya berpikir hal saintifik ya. iya. Ya, ya. itu artinya bisa diobservasi mm -hmm. dan bisa direplikasi mm -hmm. ya. Mm -hmm. Gitu di luar itu nggak mikir nggak ada saintis mikir begitu ya. serius saya. Seperti ini aja ya pokoknya. Ya saya pertanyaan gitu saya pertanyaan tapi, itu. Kalau nah <laughs> saya, tapi kalau science, tidak mungkin tapi kalau sains beneran, nggak ada yang mikir itu karena dia tahu itu di luar di luar domain dia ini, ya maksudnya ini ini pertanyaan hmm. saya konteksnya adalah seberapa penting sih ada dewan penasehat print uh, yang di situ harus menjaga uh, ideologi Pancasila ya. Dan ya. macam itu pak ya ini, ini ya, ya. kalau ka kalau saya dari sisi saya sebagai kepala print saat ini ya hmm. gitu itu amanat regulasi kita menyatakan begitu selesai. Tapi amanat itu kan ya. Nah tapi politik. ya kalau yang saya pahami <laughs> selama proses pembahasan Undang-Undang 11 itu yang saya pahami itu adalah bahwa teman-teman eh, itu ingin membuat Indonesia ini menjadi negara yang maju, ideologinya kuat sehingga tidak mudah diombang-ambingkan negara lain nomor satu. Tapi ingin maju sebagai basisnya yang riset tadi, gitu. Jadi ada dua itu, gitu. Karena tidak ada negara yang maju tanpa iptek yang kuat, gitu. Tanpa kebijakan yang berbasis sains, yang sensus policy dan seterusnya, gitu. Jadi dua hal itu filosofi yang Penangkapan saya ya, hmm. gitu. Yang ingin dicapai dengan mengapa kemudian di Brin itu diperkuat dengan Dewan Pengarah, hmm. gitu. Dewan Pengarah ya namanya. Iya, ya, Dewan Pengarah. Seperti itu yang saya pahami ya, hmm. gitu. Tapi kalau dari sisi saya sebagai teknokrat, ya kok saya alhamdulillah, karena kan Dewan Pengarah ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pabeanas. Ya kan? Hmm. ini kan berarti menunjukkan dukungan all out dari negara. Ada ketua umum partai terbesar. Untuk riset inovasi, kenapa? Ada ketua umum partai terbesar ya. Oh, saya belum tahu. <laughs> kan tidak tertulis begitu loh, mas. Belum ya. Iya kan? Hmm. Kan unsur pimpinan BPIP. Oh, Bu Megawati. Eh, apa Dewan Pengarah BPIP? Ya, Bu Megawati di sebagai dalam kapasitas. Bukan, bukan. Kan nggak ditulis ketua ya. Hmm belum kita apa ya? Iya, iya, enggak ada. Cuman unsur Dewan Pengarah BPP saya enggak tahu presiden akan menetapkan yang mana ya. Hmm. Gitu, hmm. ya. Jadi kan saya enggak paham kenapa itu problem gitu ya. Iya, iya. Gitu, hmm. ya kan? Enggak problem sih, cuman hmm. apa namanya? Eh sebenarnya fungsinya di sini apa? Karena nanti di juga ada lagi, Pak ya, Dewan Pengarah yang sama atau Enggak, enggak, ya? tidak ada. Hanya di aja. Hmm. Iya. Nggak hmm. Enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi fungsi Utamanya apa nih pak? Kalau Dewan Pengarah? Ya kalau saya melihat daripada ya. ini teknokrat intil-intil kayak saya sendirian disuruh berjuang, ya kan? Ya. Padahal kita riset dan inovasi kan lintas kementerian, hmm. lintas kementerian loh ya. ya. Karena tugas dan fungsi riset di kementerian dihapus oleh Menpan semuanya hmm. sejak berapa tahun yang lalu kan itu sudah diminta dihapus hmm. karena itu akan diintegrasikan gitu itu kan nggak gampang hmm. ya kan ya, ya. gitu jadi kalau kalau di banyak negara bahkan pimpinan negara yang jadi ya kan ya, yang jadi ini ya, kan gitu serta. karena memang itu menjadi hal yang sangat penting riset dan inovasi itu salah satu apa ya core ya untuk kunci kemajuan ekonomi negara itu gitu apapun sektornya ya <laughs> mau sektor apa Eh, perdagangan, mau sektor tambang, sektor apapun ya, ya. gitu. Ya. Ya. Setelah Pak Handoko jadi ya. kepala BRIN, sempat udah ketemu Bu Megawati. Pak belum? Saya eh, pernah ketemu ya hmm. gitu, membahas itu juga pengarah Pak. secara khusus enggak hmm. ya? Ha apa pesan Bu Mega, Pak, untuk Pak Handoko dalam konteks ini? Apa yang terkait? Apa eh, yang dalam posisi Pak Handoko di kepala BRIN ini? Ada nggak pesan dari Bu Mega. Oh ya, selamat gitu aja. <laughs> selamat <apa nyuburin> ya kan <laughs> saya kan selalu dibilang siapapun ya yang ketemu wah Ini udah, ini sejarah loh ya. <laughs> Karena kan pertama tadi yang yang kan yeah. ya, itu kan 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 ya kan 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 juga ya ya yeah. ya. semua kan 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 Sri kan 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 ini, kan kan Dapat campur, <laughs> ya beratlah. lah. Karena kita kan tidak punya presiden hmm. bagaimana mengelola riset yang ya manajemen riset yang baik ya dan sesuai standar global itu. Ya. Kan Bu Megawati juga rasanya hmm. concern ya karena hmm. kalau menurut beberapa informasi itu kan Bu Mega dulu ayahnya membentuk badan. batan, lapan, iya ya, LIPI juga betul. Sekarang katanya ingin memastikan eh, uh. penelitian dan segala macam itu sesuai dengan ideologi. Gitu. Ya. Yeah. Makanya tadi saya konteks pertanyaan. Yeah. Ya. ya, penting sih? Oh, di dalam. oh, gitu. Ya itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung, Ke Mas Budi. Oh, iya. Ya, disebutkan waktu pertemuan dengan. <laughs> <pak>. <laughs> kan lebih baik ditanyakan langsung, toh. <laughs> Dikejar lah. Jadi kan yeah. iya. Jadi kan. Bapak <laughs> ini yeah. sedikit hmm. menutup wawancara kita ya. Yeah. Saya ingin soal pribadi Pak. Hmm. Ini kan dulu beasiswa di Habibie ya, Iya, iya. Eh, dan katanya ada apa Pak Andoko itu cucu intelektual ya Habibie. itu kan istilah Pak Habibie untuk kami nah. itu kalian ini cucu intelektual saya gitu, ya. Pak Habibie sendiri yang nyebut itu ya? Iya selalu kalau di apa namanya pertemuan alumni ya misalnya gitu biasalah. Seberapa dekat sih Pak Pak Andoko dengan Pak Habibie itu? Ya dibilang dekat, apa? Pertama, saya itu ketemu babi pertama waktu saya SMA mm -hmm. karena saya juara lomba karya Ilmiah Remaja. Waktu itu di audiensi ke Veritek, gitu kan? Itu yang berarti garisnya udah dari SMA. Itu impresi pertama saya, itu ya pada saat itu. Dan itu yang, yang ya biasa, anak zaman saya kan, kayak Mas Budi juga kan punya apa mm -hmm. eh, ya. Itu idola lah ya gitu. Jadi, itu yang memantapkan saya untuk pengen jadi apa riset lah pada saat itu. Kenapa tuh saya daftar juga di program apa beasiswa Pak Bibi ya. gitu. Kemudian saya kan juga terima Bibi Award ya kan hmm. dari beliau setelah saya pulang. Gitu terus saya masih bantuin di ABB Center sebagai reviewer gitu kan. Hmm. Ya apa dan waktu di Hamburg ya kita tuh satu apa ya namanya dia satu distrik kayak model gitulah ya. Hmm kan Pak Bibi udah berhenti jadi presiden kan diambil kan waktu itu. Hmm. Nah kemudian saya kerja diambil kan hmm. di daerah Elbe itu Sungai Elbe ya namanya gitu. Nah Pak Bibi itu sering di apa ke mall di depan apartemen saya hmm. <laughs> namanya Elbe Enkop <Ainkov> Centrum <laughs> apa pusat perbelanjaan Elbe gitu ya. Hmm. Saya persis di sebelahnya itu gitu hmm. Pak Bibi dan Ibu ya dulu sering gitu ke situ. Jadi ya Bapak, ya nah, banyak apa, apa, kesempatan ikut. beberapa pertemuan lah sering. Bapak di situ di mall ikut bareng gitu sering. Enggak ya wak, kalau waktu itu ya ketemu-ketemu aja hmm. gitu. Hmm. Jadi ya apa ya kan beliau jalan-jalan ya ya kan nggak bisa lama-lama kan <laughs> <laughs> gitu. Ya kalau yang setelah pulang ya banyak ya di apa di happy center di hmm. kediaman kan gitu ya. Hmm. Hmm. Apa kira-kira gitu. yang bisa di apa yang dulu dilakukan Pak Habibie hmm. yang mungkin bisa diterapkan di BRIN gitu ya? Yang mungkin, iya. Kalau, kalau yang buat saya, semangat untuk uh, menciptakan kemandirian ya hmm. gitu, meskipun konteksnya kalau... Kalau menurut saya sudah berubah ya mm -hmm. waktu zaman Pak Bibi dengan zaman sekarang Betul -betul. itu sudah berubah sama sekali. Yeah. Karena kemandirian zaman sekarang itu bukan berarti semuanya kita sendiri karena tidak ada negara yang bisa sendiri. <laughs> Amerika sekalipun ya, yeah, yeah. gitu. Tiongkok sekalipun kan nggak bisa ya, gitu. Karena eh, apa? konselasi dunia manufaktur dan sebagainya sudah berubah ya. Sekarang banyak OEM dan seterusnya. Apa model bisnis juga berubah sama sekali ya kan. Yeah. Tidak ada satu perusahaan pun yang yang bisa mandiri, tidak ada gitu ya zaman sekarang gitu. Tapi kalau yang saya pahami kemandirian itu kalau sekarang ya konteks saat ini itu adalah kemandirian bahwa kita harus menciptakan kemampuan untuk bahwa kita bisa melakukan itu. Misalnya kita bisa membuat vaksin COVID-19, itu harus punya kita. Apakah akan kemudian diproduksi beneran di sini atau tidak, itu masa yang berbeda. Gitu ya. Karena itu ada masalah bisnis, masalah hitung-hitungan dan sebagainya. Tapi kemampuan, kapasitas untuk melakukan berbagai hal itu itu perlu, hmm. ya kan? Karena kita tidak tahu kan, seperti COVID ini kan tiba-tiba muncul begitu saja. Ya. Terus tidak ada satupun tim riset di Indonesia itu yang pernah melakukan riset riset membuat vaksin sampai final. <laughs> Sayangnya ya, gitu. Sehingga semua harus banyak belajar ya ini bagus juga gitu ya. Ini kan bagian dari proses ya pembelajaran gitu. Tapi kan seharusnya kita punya itu. Hal-hal hmm. seperti itu. Itulah yang kalau saya saya bilang itu yang namanya kemandirian. Hmm. Sehingga kalau ada kita perlu, kita bisa langsung melakukan. Meskipun tidak harus itu jadi apa produk beneran saat ini. Kalau memang belum belum bisa berkompetisi, ngapain dipaksakan jadi produk kan? Tidak hmm. perlu. Tapi kapasitas dan kompetensi Membuat ini, membuat itu, mengembangkan ini, mengembangkan itu, itu perlu ada. Ya, itu akan diterapkan di BRIN. Itu sebenarnya itu tugas BRIN, ya, tugas negara melalui BRIN, ya. Hmm. Kita harus menciptakan, kalau saya silakan, aset pengetahuan hmm. gitu ya, itu sesuatu yang intangible, aset tapi ya, tapi untuk negara sebesar Indonesia, kita harus punya itu. Hmm. Kalau negara kecil, ya, mohon maaf ya, kalau negara kecil tidak perlu, hmm. <laughs> ya karena dia bisa lincah. Oh, saya kalau nggak dapat ini saya ngambil situ gitu Nggak masalah. Penduduknya 5 juta, 4 juta, 2 juta gitu ya. Kayak vaksin ini aja kan kita sudah iya. harus berantem ya iya, iya. karena rebutan. Mulainya sedikit. Iya, misalnya. Iya. Okay, okay. Gitu ya, padahal kita belum siap membuat sendiri. Mm -hmm. Gitu. Nah, ini yang problem menurut saya. Iya, yeah, iya. Yeah. Okay. Gitu. ya ini ini PR besar kami lah. Mm. Mm -hmm. Pak Laksana Trihandoko mm -hmm. yang mendapat sampur, <laughs> memimpin sebuah lembaga. <laughs> besar pertama kalinya. Terima kasih Pak Andoko. Terima kasih Mas Budi. Jangan yang menarik ini. Iya ya. terima kasih banyak. Ya. Semoga bermukuna ya. ya. Kita kembali, eh, kita ketemu lagi di ini episode Budi episode-episode berikutnya bersama saya Budi siarsa pemimpin direksi Keran Tempo. salam